kanjur lagi pajar. Nah, bukan pajar terima bunga dulu, pajar. Di pajar ada saudara lagi, wah, di belakang. Ini terima lagi, wah, Ardi, Ardi terima aja. Agus kecil saja, tidak bisa diselamatkan oleh suhada. Terlalu jauh dari jangkauan, dan poin bertambah, wentu. Anjur wangi, 11-12, terima. Saudara Rizal, umpan cecek, umpan. Apa terjadi masuk saudara-saudara? Serangan dan lancarkan ini satu kali saudara. Ekis ini berkali-kali menghasilkan poin untuk rantai kek. Terima lagi, umpan keras sekali, quicker dari saudara ada ini menawar robos dan membawa pertahanan dari lawan. Tidak poin untuk Anjur Wangi ulangkan cecek. Dibalas tanpa bisa terima dengan bebel. Lima, dan sebelah yang seharus diberi yang sepuluhnya suhada. Agis yang diberi hasil sayang terlalu depan. Terburu-buru serangi poin bertambah untuk Anjur Wangi 13 sama. Ancang-ancang, nomor pengusaha hadir, terima cek, umpan lagi, keras kami bisa sepenuh oleh Roni, diterima kembali, keselamatan, berikut bola, yang dikunjung saat tadi, ada Regis kembali, ada Iman membangun-imbangkan juga kembali, saudara Indra, tunggu, bagus, di sana ada Suhada, umpan cek, lebih keras, cantik sekali, umpanan saudara cek ini, diberbanjir oleh Isa dan Jago, di dalam pertahanan lawan menghasilkan pindah poin. Ya. Diganti rekor saudara Fatemi Juan Tuka. Iya, baiklah kita kembali lagi ke pertandingan. Kalau sesuai dilakukan di pertandingan melatus, nah bola masih melambung tinggi. Diangkat saja bola pertandingan siap, cukup. Kali ini nomor 20, saudara Udi mampu menghasilkan poin kembali menjadi 16-14 untuk negara 12. Aja-aja Egy sebelah masuk bisa diterima dengan baik kepada Asep pukul. Kali ini nomor punggung 7 saudara Agus pukulnya tidak mampu untuk melakukan poinnya sehingga poin bertambah kembali menjadi 17-14. Egy sebelah masuk bisa diterima dengan baik kepada Asep di pukulan 24. Kali ini nomor punggung 4 nampaknya saudara Ujang ini pukulannya dasbol sehingga poin berpindah kembali untuk RW 3 Desa Kanyungi. Acang-acang Ujang berwajar bisa terbang yang baik di para lalu pukul 6 kali ini pukul 5 mesin keterangan di mana dipukul kali ini pemain muda penunggu 1 dari RW 3 Desa Kanyungi ini mampu menghasilkan poin kembali menjadi 16-17. Acar-acar kali ini ujar kalau masuk sudah dilakukan diterima dengan baik di belanja cukup lebih kali ini bisa ditahan hasil terbaik di masih jauh Asep namun masih belum melambung tinggi kali ini bukan dari Egos namun di disiplin dengan baik masyarakat di pernah Asep cukup kali ini ini terjadi rally yang begitu panjang di sisi kedua ini masih melambung tinggi kali ini ada pukulan yang cukup kali ini pukulan dari secara pajar terbentuk oleh pertahanan yang begitu kokoh dari pemain-pemain dari RW 12 rasa ekekulor sehingga poin terpindah menjadi 18-16 sudah dilakukan di sini oleh Acu untuk merasakan pukul ujang kali ini pukulan yang dilakukan oleh saudara ujang ini terbentuk kembali oleh blok yang begitu rapat dari para pemain RW 12 sehingga poin terkandang kembali menjadi 19-16 juga dilakukan di tengah acus yang akan unik di depan lotus kebuk kali ini pukulannya masih dan nampaknya terjadi kesalahan persentuhan ketika
bola dimentikan kali di nomor 10 saudara Roni yang kemudian set konsentrasi jenak sudah dilakukan bisa diterima dengan baik oleh Cep. Kali ini upaya yang begitu baik dilakukan oleh saudara Cep contoh dari R12 ini sehingga poin pertama kembali untuk R12 Rancang Eke Kulon Rancang Budi bilang Cep sudah dilakukan diterima dengan baik oleh Cep yang adalah Acus. Kali ini Acus cukup baik pukulannya di dalam melakukan bola sehingga poin terpindah kembali menjadi 18-20. Acang-acang ujian melakukan serve sudah dilakukan kemudian Uni berupa Cecep pukul kali ini masih tertahan pukulan pukul 6 ini saudara Ahla Sofia sehingga poin pertama kembali untuk RW 3 Desa Tanjung. Acang-acang sudah dilakukan diterima dengan baik. Oh tampaknya pengamatan yang jeli kali ini dilakukan oleh saudara Imam sehingga poin berpindah kembali untuk RW 12 Raja Eki Kulon. Serve sudah dilakukan diterima dengan baik dilakukan saja. Kali ini bola langsung yang dilakukan oleh saudara Aset ini cukup baik sehingga poin berpindah kembali menjadi 20-21. Tertinggal satu angka kali ini RW 03 Desa Tanjung sudah dilakukan bisa diterima dengan baik yang akan dicecep pukulannya. Oh kali ini bola diselamatkan oleh Egy tetapi bola melambung tinggi di dalam lapangan sendiri sehingga gol pertama kembali untuk RW 03 Desa Tanjung Wangi. Dan ofisial ataupun pelatih dari RW 22 ini mengingat poin kali ini RW 12 bisa disamai oleh angka kritis atau poin psikologi. Sekali ini saudara Pajar dari RW 03 akan melakukan konsentrasi sejenak. Kali ini Pajar melihat bola kali ini sanjang ancar sejenak. Pajar akan melakukan melihat dia kemana bola akan ditujukan. Kali ini sudah dilakukan diterima dengan baik oleh Imam berupa Cecep dipukul Egis namun bisa tertahan tetapi tahanan ataupun bendungan blok yang dilakukan pemain dari RW 3 Desa Tanjung Wangi jatuh di luar lapangan sehingga poin berpindah kembali untuk RW 12 sudah dilakukan diterima oleh Ujang yang akan beracus dipukul oleh Asep karena bola masih melambung tinggi terjadi rally kembali yang begitu panjang diselamatkan oleh Lumbiaro kalau dipukul Ujang kecil saja tapi bola masih melambung tinggi pukul dari belakang namun bola masih melambung tinggi kembali pukul lagi. Kali ini pukulan tajam pukul cross masih tertahan diangkat saja oleh Egis diupaya Lumbiaro diupaya Asep. Kali ini cukup cerdas saudara Acus yaitu Asep ataupun toser dari RW 3 Desa Tanjung Wangi sehingga poin menjadi sama kembali 22 sama acara dengan Acus untuk menawar serve sudah dilakukan diterima dengan baik dipukul Egis kali ini masih tertemu pukulan Egis dari saudara Acus dipukul kemarin nampaknya bola yang begitu baik dilakukan ataupun resip yang begitu sempurna dilakukan oleh Acus tetapi tidak bisa dilanjutkan oleh rekan satu timnya sehingga poin berpindah kembali untuk RW 12 Raja Kekuan sudah dilakukan oleh teman oleh Acus pukulannya. Ini pukulan pemain senior ini saudara Agus tidak kencang tetapi pelan namun mampu untuk memindahkan bola kembali menjadi 23 sama acak-acak Aset sudah melakukan set diterima dengan baik berupa cecer diangkat saja kali ini tidak terjadi serangan dari RW 12 pukul Agus kali ini pukulan Agus mampu untuk menghasilkan poin kembali untuk RW 03 Desa Tanjung Wangi menjadi 24-23. Satu angka lagi kali ini Aset akan melakukan serve sudah dilakukan diterima dengan baik diangkat saja oleh Aset kali ini bola melambung tinggi akan terjadi pukul kali ini masih terbentuk oleh saudara Egis pukul kembali akhirnya nomor pukul 4 saudara Uja mengakhiri pertandingan di set yang kedua ini dengan skor yang begitu tipis 25-23 dan kali ini terjadi nampaknya skor ataupun set itu sama 1-1 dan kita akan menyaksikan kembali pertandingan di set yang ketiga siapakah di antara kedua tim